Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa TVmu yang cerdas mencerahkan, kembali bersama saya Usman Yatim dalam forum, dalam program Indonesia Jurnalis Forum. Kali ini kita akan berbincang-bincang mengenai Kongres Umat Islam Indonesia yang digelar pada 8-11 Februari 2015 di Yogyakarta. Event ini sangat besar karena pembukaannya dihadiri oleh Wakil Presiden Yusuf Kala dan penutupannya oleh Presiden Joko Widodo. Seperti apa Kongres Umat Islam Indonesia ini? Kita akan membincang-bincangkan dalam forum kali ini bersama yang pertama saya kenalkan Bapak Dr. Randus Imam Suharjo. Beliau adalah wartawan senior, mantan pemimpin redaksi majalah Kiblat. Tapi sekarang beliau menjadi pemimpin umum TV MUI. Ini TV Majelis Ulama Indonesia. Dan beliau juga sebetulnya aktif di Ormas Islam sebagai Sekjen Muslimin Indonesia. Ya. Berikutnya kita akan berbincang juga dengan Pak Dr. Randus Asrori Eskarni, MH. Beliau selain dosen di UIN, Pak ya, juga wartawan senior majalah Gatra. Dan berikutnya ini kita juga kedatangan Bapak Dr. Randus Wahyudu M. Pratopo. Beliau wartawan senior, dosen di Fakultas Ilmu Komunikasi Profesor Dr. Mustopo, juga sebagai mantan pemimpin redaksi majalah Surat Kabar. Surat Kabar Jurnas, Pak ya. Dan juga punya ini 9 jejaring konsultan, Pak ya, di bidang komunikasi. Baiklah pemirsa, kita akan mengawali perbincangan kita ini. Pertama saya ingin tahu nih dari Pak Imam Suharjo yang kebetulan juga menghadiri secara full kegiatan Kongres Umat Islam, seperti apa Pak kesannya? Ini gebiarnya cukup besar ini. Yang kongres yang keberapa Pak Imam? Yang ke-6. Silakan Pak, mungkin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa, Kongres Umat Islam ini adalah Kongres Umat Islam yang ke-6. Ada banyak hal yang menarik yang bisa kita lihat. Kebetulan kami menghadiri dari awal sampai akhir. Sebagai mantan jurnalis, tentu yang dilihat dulu adalah gebiar acara ini. Sesungguhnya acara ini cukup besar karena menghadirkan wakil-wakil Ormas Islam, menghadirkan wakil-wakil perguruan tinggi seluruh Indonesia, juga pengurus-pengurus MUI provinsi seluruh Indonesia. Jadi, di samping juga ada sekitar 40-an kesultanan di Indonesia. Jadi menggambarkan memang perwakilan umat Islam, Pak ya? Menggambarkan perwakilan umat Islam Indonesia. Ya. Ada hal yang perlu saya sorot tersendiri, misalnya begini, acara ini dibuka di Keraton Ngayuk Jakarta Hadiningrat. Oh iya. Di Keraton. Kenapa demikian? Ini perlu dijelaskan juga. Bukan di aula Pemprov, bukan di pendopo Pemprov DIY misalnya. Iya, betul. Tentu ini ada akar sejarahnya. Jadi sebagaimana kita ketahui bahwa Yogyakarta Hadiningrat adalah sebuah kesultanan, sebuah kerajaan Islam. Ini secara historis tidak bisa dibuang. Dan memang kebetulan Gubernur Yogyakarta Sri Sultan Hamengkubuwono X dalam pidato sambutannya menyatakan bahwa dahulu Sultan Turki itu memberikan semacam surat pengangkatan kepada Sultan Hamengkubuwono ke-4 atau ke-5 bahwa Yogyakarta ini adalah wakil dari Kesultanan Turki. Ya. Jadi jelas Islamnya di situ. Islamnya ya. Yang kedua, tentang gelar sultan, yaitu yang lengkapnya kalau tidak salah begini, Senopati Ing Alogo Sayyidin Panotogomo Khalifatullah Ing Tanah Jawi. Ya. Jadi, Senopati itu artinya pemimpin perang, Senopati Ing Alogo, pemimpin perang atau panglima perang, Sayyidin Panotogomo adalah Sayyid, pengatur agama, jadi imam bagi imam, rakyatnya, ya. Khalifatullah Ing Tanah Jawi, jadi khalifah di Tanah Jawa. Nah ini ke belakang mungkin agak kurang didengar oleh masyarakat atau pemimpin, mungkin ya, sengaja atau tidak sengaja semakin lama semakin samar. Terutama dalam kehidupan yang sekarang serba pragmatis, serba hedonis dan sekularistik,
seakan-akan tidak ada hubungannya dengan ajaran agama Islam. Padahal dari segi gelarnya saja jelas bahwa ini adalah sebuah kesultanan Islam. Yang kedua, tadi saya katakan bahwa ada wakil-wakil sultan. Ada wakil-wakil ada, sultan. Saya nggak tahu berapa persisnya hadir, tapi itu mewakili sekitar 40-an kesultanan Indonesia. Kesultanan-kesultanan Indonesia adalah kerajaan-kerajaan yang demikian berperan dalam proses mencapai kemerdekaan Indonesia. Mereka telah lebih dahulu berontak terhadap penjajahan Belanda. Yang saya tahu kemarin yang datang dan sempat berbicara, misalnya Sultan Iskandar di Palembang, Sultan Palembang, apa namanya Sultan Palembang, Mahmud Shah ya atau apa ya? Iya iya, sesuai dengan nama bandaranya. Badarudin ya, ya. Badarudin, Sultan Iskandar Mahmud Badarudin. Mahmud Badarudin. Sultan Iskandar Mahmud Badarudin yang Sultan yang masih muda, tetapi pengetahuan agama jelas tampak ya, karena dia berpidato dengan berapi-api. Itu menggambarkan bahwa memang sultan-sultan itu adalah kesultanan-kesultanan itu adalah negara-negara Islam gitu. Juga ada Sultan Goa dari Payakumbuh dan beberapa yang dari Kalimantan. Bahkan ada wakil yang saya tanya dari mana? Jayakarta. Jakarta. Jakarta itu apakah Jakarta atau Batavia atau tapi kami mewakili Jayakarta dia bilang. Dia bilang begitu. Itu satu gambaran bahwa memang negara Indonesia ini tidak bisa lepas dari peran para sultan ketika memperjuangkan kemerdekaannya dahulu. Kalau temanya sendiri Pak Imam? Yang kami tangkap adalah bahwa ada keinginan untuk memperkuat potensi atau kondisi penguatan potensi ekonomi, sosial, politik umat Islam Indonesia. Sesuatu yang memang menarik juga adalah bahwa umat Islam yang lebih 200 juta yang sering dikatakan sebagai negeri berpenduduk muslim terbesar di dunia tetapi posisi politiknya sangat sangat lemah. Nah, itu dari segi politik dan aspek ekonomi juga begitu. Jadi kalau bicara tingkat kemiskinan maka yang paling miskin adalah umat Islam. Pak Asrori ini kebetulan kan ikut di Kongres. Apa yang diamati Pak Asrori? Saya paling tidak ada tiga catatan, Pak Usman. Ini tema besarnya kan penguatan peran politik, peran ekonomi, dan sosial budaya. Untuk peran politik yang terlihat khas dari Kongres kali ini, semacam evaluasi posisi dan eksistensi umat Islam dalam peta politik Indonesia pasca pemilu 2014 kemarin. 2014, ya. Sejak 2009 sampai 2014, peran politik umat Islam selama ini kan dipersepsikan menurun. Iya, betul. Karena betul. Pada 2009 itu hampir semua partai Islam atau partai berbasis ormas Islam itu turun kecuali PKS. Kecuali PKS, ya. PKS. Bahkan PKB itu sampai separuh kan. Kemudian itu pada 2009 ya. Survei-survei menjelang 2004 itu kan sering menyebutkan suasana yang pesimistis terhadap prospek kekuatan politik Islam, tetapi kejutannya pada 2014 itu ternyata sebaliknya, sebagian besar partai Islam dan partai berbasis ormas Islam itu naik, kecuali PKS itu pun turun sedikit. Karena itu situasinya saat itu muncul kepercayaan diri baru untuk mencoba untuk mengkonsolidasi. Pak Din Samsudin saat itu sebagai ketua MUI sempat memediasi pertemuan beberapa ormas dan partai Islam untuk kemungkinan mengajukan figur yang disepakati dalam pilpres, gitu. Tapi kemudian tidak jadi karena satu sebab. Nah, ini termasuk tema yang menjadi ulasan sehingga gagasan-gagasan yang muncul, misalnya seperti disampaikan banyak sekali pembicara dan peserta diantaranya Pak Anies Mata yang bilang perlu dibentuk semacam forum yang bisa memediasi antara ormas dan parpol. Jadi dua kekuatan utama umat Islam ini bagaimana bisa berada dalam satu forum yang bisa saling menyamakan persepsi. Dibincangkan dan juga nggak apa kemungkinan partai Islam bersatu atau apa begitu? Untuk opsi penyatuan partai Islam tampaknya tidak menjadi opsi. Barangkali karena sudah review bahwa dulu kan sudah ada upaya di KUI yang kedua ada Mas Syumi tapi kemudian perkembangannya sebegitu rupa. Sehingga yang lebih ditonjolkan adalah forum yang memungkinkan saling komunikasi sehingga pada event-event strategis memperjuangkan aspirasi umat Islam itu bisa bersama. Itu juga muncul kemudian di rekomendasi untuk membentuk Majelis Syura. Ya, di antara usul yang berkembang Majelis Syura, kemudian ada yang
Tapi kemudian direkomendasi dinetralkan namanya menjadi forum musyawarah lah begitu, dan ada badan pekerja. Jadi saya kira yang lebih penting dari kongres ini adalah tindak lanjut. Tindak lanjut dari kongres itu? Ya, di kongres ini semacam dilakukan identifikasi bersama situasi politik untuk konteks politiknya. Nah kemudian kedepannya bagaimana posisi tawar, peran itu bisa dikonsolidasi lewat forum ini dan dibentuk sebuah badan pekerja. Kita harapkan badan pekerja ini sebenarnya pada kongres tahun 2010 juga membentuk badan pekerja tetapi tidak jalan ya. Gitu ya. Kalau yang kedua tadi ini yang pertama, yang kedua yang saya menarik, yang menarik adalah pada bidang sosial budaya. Sosial budaya. Sosial budaya itu yang dikemukakan Pak Komarudin Hidayat tentang kekhasan Islam Indonesia dalam konteks global. Bahwa ya. Islam Indonesia ini beda dengan Islam Turki, beda dengan Islam Pakistan, beda dengan Islam Timur Tengah, dan ini aset yang mestinya dikembangkan menjadi arus baru wajah Islam dalam konteks global karena Muslim Indonesia ini Muslim terbesar. Sejarah kekhilafahan tadi yang tadi Pak Imam sebut tadi juga menarik digambarkan oleh Pak Komar bahwa beda dengan Turki ketika Republik itu berdiri, khilafah itu seolah-olah pada posisi antagonistik ya. Itu sesuatu yang dinegasi oleh Turki yang baru, tetapi di Indonesia tidak. Kesultanan-kesultanan itu menyatu masuk dalam istilah Pak Komar rumah tangga besar Indonesia. Jadi ini kekhasan Indonesia lagi. Ya, tapi ketiga tadi apa, Pak? Ketiga yang dalam catatan menarik adalah apa yang diungkapkan Bupati Banyuwangi yang saat itu menjadi pembicara luar suara tentang bagaimana menuangkan aspirasi umat Islam dalam policy yang secara esensial itu bisa sejalan dengan aspirasi tetapi bisa dikemukakan tidak dengan cara-cara yang resisten. Misalnya di kabupaten itu bisa dikembangkan kebijakan yang bisa mengeliminir prostitusi, karaoke, tetapi tidak perlu dengan kebijakan anti maksiat misalnya yang kadang menuai resistensi. Dia memperkenalkan bagaimana strategi pengelolaan kebijakan publik yang lebih smooth gitu sehingga esensi tercapai tetapi tidak. Oke, Pak, nanti kita lanjutkan lagi. Pemirsa, banyak topik yang menarik akan kita bahas dari apa yang disampaikan oleh Pak Imam dan Pak Asrori, dan nanti mungkin Pak Wahyudi juga ikut nimbrung membahas lebih lanjut. Kita ikuti yang berikut ini dulu. Pemirsa TVMU, kembali ke acara Forum Indonesia Jurnalis Forum. Berikut kita lanjutkan acara yang tadi terputus. Saya mohon Pak Wahyudi, apa yang ditangkap dari kegiatan Kongres Umat Islam? Kalau Pak Wahyudi buka-buka ini media-media yang muncul baik di Jakarta atau mungkin Pak Wahyudi pada waktu Kongres itu ada di mana gitu. Silakan Pak Wahyudi. Saya waktu kongres ya di Jakarta, jadi tidak hadir di lokasi, tapi ya saya mengikuti juga. Nah, menyambung pembicaraan Pak Imam sama Pak Asrori, kalau saya lihat dari tema yang diangkat dalam Kongres Umat Islam Indonesia ke-6 ini sudah sangat kuat ya. Jadi upaya untuk memperkuat peran umat Islam dalam kancah politik, ekonomi, dan sosial budaya. Itu kan bidang yang memang esensial ya dan sangat penting. Dan melihat umat Islam Indonesia sebagai mayoritas kan mestinya perannya juga besar ya, kan dalam demokrasi itu kan ada prinsip representasi ya,
kemudian dan itu belum muncul ya, belum muncul ya. Nah, jadi kalau perannya yang selama ini dianggap masih kurang bahkan marginal, yaitu memang layak untuk diangkat termasuk dalam bidang ekonomi dan budaya ya. Saya kira peran ekonomi umat Islam juga masih marginal kalau kita lihat misalnya dari jumlah konglomerat atau orang terkaya, daftar orang terkaya di Indonesia. Ini kan berapa yang dari kalangan muslim ya. Mungkin muncul sekarang ada Khairul Tanjung ya. Dulu ada Bakri tapi sekarang lagi turun gitu ya. Tapi kan di urutan 1, 2, 3 itu selalu Jarum di bawah, ya? Dan Sampurna dan sebagainya ya. Itu menunjukkan bahwa memang masih marginal. Demikian juga dalam budaya ya, diskursus tentang sosial budaya itu umat Islam juga masih kalah ya. Misalnya isu-isu tentang yang populer, misalnya tentang hak asasi manusia ya, atau tentang korupsi. Sekarang mungkin belakangan ada terkait hukuman mati segala itu kan suara-suara yang dari muslim juga kurang ya. Itu yang pertama mengenai tema. Yang kedua terkait representasi. Kalau saya dengar penjelasan Pak Imam tadi kan ini diikuti oleh berbagai banyak kalangan ya. Iya, iya. Dari lembaga seperti perwakilan MUI, iya, ada ormas, kemudian ada perwakilan kerajaan-kerajaan, bahkan ada dari luar negeri ya. Iya, ini iya, sudah menunjukkan kekuatan tersendiri sebenarnya ya. Tapi kan gaungnya juga kurang ya. Nah ini kenapa tuh kurang itu Pak, gaung itu Pak? Nah ini kan bagaimana mengangkat isu, yeah, ya. Saya kira sebenarnya temanya udah tema besar, yeah, tapi yeah, bagaimana mengangkat isu yang sebenarnya cukup besar itu, yeah, menjadi, yeah, isu yang besar juga. Ini mestinya teman-teman yang terlibat itu juga bisa memainkan isu dengan strategi-strategi PR, strategi, yeah, media relation dan sebagainya. Dan saya kira kalau untuk mengangkat isu itu kan sebenarnya kuncinya kan yang dimaui media itu kan seperti semua apa? Kita tahu kan, yeah, yeah, apa yang menarik bagi publik, juga bagi khalayak, juga bisa menjual, yeah, nah itu yang diangkat mestinya. Saya kurang melihat hal itu terjadi dalam Kongres Umat Islam, yeah, Indonesia. Bagaimana Pak Imam? Pak Imam kan juga nih apa namanya ikut, yeah, di panitian Kongres. Enggak, saya tidak. Oh, saya peserta aja. Peserta aja. Saya ingin menyoroti apa yang dikatakan oleh Pak Asri tadi dari aspek apa bahwa Islam Indonesia itu seperti apa? Islam Indonesia Islam yang toleran. Toleran. Islam yang moderat. Moderat ya. Saya ingin mengingatkan satu peristiwa waktu ada halal bihalal yang diselenggarakan oleh MUI menghadirkan beberapa duta besar. Iya, iya. Saya tertarik pidato duta besar Palestina. Iya. Pada waktu itu kita halal bihalal lalu ada dengan musik debu ya. Nah, yang pemainnya itu perempuan-perempuan semua. Bukan debu yang perempuannya ya, apa namanya itu. Apa kata dubes Palestina itu? Alangkah nikmatnya saudara-saudara menjadi muslim di Indonesia ini. Bisa berkumpul dalam suasana seperti ini, berhalal bihalal, kemudian sambil mendengarkan musik lagi, yang memainkan perempuan lagi. Sesuatu yang tidak mungkin terjadi di negeri kami katanya. Itulah Islam Indonesia. Tampilan Islam. Islam yang moderat, Islam yang rahmatan lil alamin. Bahwa Islam itu satu, iya. Tetapi pada masing-masing negara, pada masing-masing bangsa, ada ciri khas tersendiri yang tentu ini memiliki kaitan dengan akar budaya masing-masing. Iya, iya. Umat Islam Indonesia, bangsa Indonesia yang memang sejak dahulu dikenal sebagai bangsa yang ramah, bangsa yang terbuka dan sebagainya. Ketika dia menerima Islam, itu terima dengan damai, dan ketika itu terinternalisasi dalam dirinya, maka dia menjadi komunitas muslim yang sangat toleran seperti kita ini. Walaupun tentu ada bahaya-bahaya juga. Misalnya masuknya budaya-budaya asing yang demikian terbuka, juga masuknya peredaran narkoba,
Indonesia sebagai negara archipelago yang semua pantainya bisa dimasuki, itu adalah pintu yang sangat terbuka. Nah, itu juga menjadi perhatian kita. Nah, ini juga menjadi bagian pidato juga dari Presiden Jokowi tentang narkoba itu. Kalau Pak Asrani gimana melihat tadi kan Pak Wahyudi bilang gebiarnya gimana? Setidaknya dua hal Pak Usman. Satu karakteristik media, dua dinamika di internal Kongres ini. Iya, iya. Dari segi karakteristik media, media kita sekarang ini kan sudah sebegitu banyak ya tingkat kompetisi tinggi. Karena itu isu-isu yang berkadar sensasi tinggi itu biasanya mendapat porsi tinggi. Iya, iya. Nah, Kongres ini karena karakteristiknya yang menampung beragam corak Islam di Indonesia, itu yang terjadi adalah upaya mencari kompromi. Dan itu ketika mencari kompromi itu susah membuat sensasi. Ya. Gitu. Misalnya ada bukan harus kian rama ya turun. Misalnya ada suara-suara yang sensasional dalam tanda petik di forum itu supaya mengeliminir aliran Islam tertentu untuk tidak masuk. Iya. Misalnya disuarakan oleh dari kelompok Islam tertentu. Kan ini dalam wadah Kongres ini rasanya tidak mungkin ini diakomodir menjadi keputusan. Sehingga yang terjadi adalah upaya untuk win-win, untuk saling mengakomodasi gitu. Jadi saya kira itu satu sisi ini karena dikelola secara kolektif agak susah menghasilkan sesuatu yang sensasional. Ya, kita kan mantan wartawan ya atau masih wartawan. Ya. Salah satu dalilnya kan kalau anjing menggigit orang itu bukan berita, tapi orang menggigit anjing baru berita. Kan? Jadi di Kongres ini tidak seperti itu ya? Tidak seperti itu, baik-baik semua. Hampir semuanya baik-baik, nggak ada ribut-ribut sama sekali. Iya. Nah, yang kedua apa lagi Pak? Yaitu tadi karakteristiknya di dalam ya. Misalnya ada 1-2 polemik, tetapi saya tidak tahu ya apakah ini karena perdebatan yang terlalu dalam tentang relasi Islam dan Pancasila. Ini sebenarnya di kalangan berbagai organisasi keislaman itu perhatian serius. Sampai ada sorotan kemarin. Ya, ada pembicaraan. Ada peserta yang menolak supaya keputusan nanti mencantumkan dasar negara kita Pancasila. Ini terutama dari kalangan yang pernah traumatik dengan penetapan asas tunggal Pancasila itu. Tapi meminta supaya ditegaskan negara berdasarkan ketuhanan tidak punya Pancasila. Ini kan dinamika-dinamika yang bagi concern terutama para peneliti yang kalau saya perhatikan karena banyak juga peserta dari kampus itu menarik. Tetapi bagi media bisa jadi saya tidak tahu ya kenapa tidak menarik ya. Mungkin beda ya karakteristik. Tapi kata Pak Wahyudi tadi mungkin cara mengemasnya barangkali yang kurang atau gimana? Karena ini kan kita nanti akan ada pertemuan ormas Islam besar ya. NU akan muktamar, Muhammadiyah juga akan muktamar itu bulan Agustus. Itu kan saya jadi ingat juga Pak Usman. Bedanya Kongres Umat Islam dengan kongres yang lain, di sini tidak ada kompetisi milih ketua. Nah, itu mungkin yang juga adrenalinnya agak berbeda gitu. Gimana Pak Yeri? Ya, saya kira kalau dibandingkan dengan muktamar Muhammadiyah atau NU memang kalah juga gaungnya ya. Selain persoalan ada kompetisi untuk pimpinan organisasi, tapi juga saya kira isu-isu yang dimunculkan di Kongres NU atau Muktamar Muhammadiyah itu juga lebih seksi biasanya. Kan biasanya ada isu-isu terkait dengan fatwa atau pandangan keagamaan ya yang cukup substansial dan seringkali juga kontroversial gitu ya. Misalnya ini apa fatwa soal dulu pernah haramnya rokok misalnya. Itu kan juga hal yang menarik ya. Tapi di Kongres Umat Islam ini saya tidak melihat ada hal seperti itu juga. Itu yang masalah-masalah aktual juga nggak disinggung. Seperti sekarang kan rame soal mengenai korupsi, mengenai masalah narkoba. Singgung. Saya disinggung juga. Disinggung bahkan begini, di pidato Pak Jokowi juga ada. Tentang korupsi juga, bahaya korupsi itu juga dibahas. Saya tadi ingin ada kaitannya dengan tadi yang ada sedikit keributan ya. Yang keceksi ya. Begini. Memang ada satu rumusan di Mukaddimah, kan kita ada di Salah Jakarta ya, ada poin-poinnya. Di Mukaddimah itu ada beberapa poin, pada poin keempat itu disebutkan bahwa penyelenggaraan negara proklamasi harus berdasarkan nilai-nilai luhur Pancasila dengan ketuhanan Yang Maha Esa sebagai ruhnya. Ini hasil kompromi nih. Semula kata-kata Pancasila itu ada yang mengatakan nggak usah disebutkan, cukup ketuhanan Maha Esa saja.
tetapi karena juga ada beberapa politisi di dalamnya yang memang ahli pakar dalam merumuskan begini, sehingga tidak tidak ada yang kehilangan muka, maka datanglah rumusan seperti ini, nilai-nilai luhur Pancasila dengan ketuhanan yang Maha Esa sebagai ruhnya. Nah, kan perdebatan ideologi ya masih hangat di kongres ini. Masih hangat. Ya seperti tadi itu, seperti kata Ustaz Asari, mungkin ada kelompok yang merasa trauma dengan masa lalu ketika penetapan asas tunggal Pancasila dan sebagainya. Pak Surori, saya masih kemasan kayaknya kok gebiar itu kurang. Semacam ini kalau umat Islam yang bikin pasti nggak menarik gitu. Yang sebagainya juga Pak Usman, dari segi bobot ini lumayan loh dibuka oleh wakil presiden, ditutup sama ditutup dan itu saya kira memang unik gitu. Tapi ini kan di tengah persaingan dengan isu-isu lain yang juga sedang hot. KPK Polri misalnya kemudian yang lain kalau tadi dicontohkan fatwa dan sebagainya, karakteristik kongres ini tidak secara spesifik mengupas satu isu, beda dengan forum besar lain yang dikelola MUI yaitu Ijtima Ulama. Di sana ada misalnya fatwa tentang ABC yang itu beda. Itu menarik Pak, tapi kita akan lanjutkan setelah yang berikut ini. Lanjutkan kembali perbincangan kita seputar Kongres Umat Islam dalam acara Indonesia Jurnalis Forum. Tadi Pak Asrori, saya ingin tentang bagaimana sih kelanjutan dari Kongres Umat Islam ini? Sebenarnya konsepsi-konsepsi yang disepakati di sini luar biasa, termasuk di bidang ekonomi ya, Pak Usman. Itu rumusannya sangat operasional, terapan, yang agendanya adalah ingin menjadikan ekonomi syariah itu sebagai tidak sekedar alternatif tetapi bagian dominan, itu kata-kata resmi keputusannya, bagian dominan dari sistem ekonomi nasional, karena ini diyakini ekonomi lebih, berarti yang berkaitan dengan ekonomi umat Islam gitu. Ekonomi dengan prinsip-prinsip syariah yang menekankan prinsip syariah yang selama ini dilihat belum menyatu dan sistem nasional. Misalnya ada usulan supaya membentuk BUMN bidang keuangan dan permodalan syariah. Ada BUMN tentang BPJS syariah dan lain sebagainya, misalnya seperti itu. Kedepannya tentu akan itu tadi, yang lebih penting adalah tindak lanjut. Ini Pak, ini kan ada rekomendasi gitu ya. Ini ditujukan kepada siapa gitu? Apa actionnya nanti seperti apa ini gitu? Kalau enggak kan nanti hanya sekedar kumpul-kumpul tokoh-tokoh Islam gitu, udah tuh selesai kongres nanti 4 tahun kemudian lanjut lagi. Ini berapa kali setahun? 5 tahun sekali kan? Ya. Harusnya kan ada sesuatu yang ditunggu-tunggu sebetulnya kan? Ya, karena, saya mungkin menambahkan. Iya. Mungkin tadi kan disebutkan oleh Saudara Asfari bahwa akan dibentuk semacam majelis syura atau panitia kerja atau badan pekerja atau apapun namanya yang mewakili, yang merupakan representasi dari seluruh umat Islam, baik ormas-ormas, MUI, perguruan tinggi, perpustakaan dan sebagainya. Dugaan saya adalah bahwa tugas dari majelis inilah, tugas dari lembaga inilah menginventarisir secara rinci persoalan-persoalan strategis apa yang harus dikerjakan. Karena kalau hanya seperti ini, tapi tidak ada follow up, tidak ada tindak lanjut, ya nggak ada gunanya juga. Padahal kita melihat bahwa peluang-peluang ekonomi bagus sekali, banyak sekali. Kebetulan tadi malam saya ngobrol dengan Pak Din, kebetulan Pak Din menerima tamu dari Dubes Sudan dan Wakil Menteri Luar Negeri Sudan. Betapa potensi ekonomi di negeri-negeri Muslim itu luar biasa. Tinggal kita buka kerannya gitu loh. Bagaimana potensi itu, bagaimana pengusaha-pengusaha Indonesia bisa diajak, pengusaha-pengusaha Muslim Indonesia diajak ke negeri Muslim seperti Sudan. Dan sebaliknya, orang Sudan bisa berusaha di sini.
banyak sekali potensi-potensi untuk penanaman modal misalnya. Nah ini kan perlu diinventarisir. Gerakan-gerakan yang apa aksi lah ya, aksi. Bukan hanya sekedar konsep, tapi gerakan aksi sudah implementasinya bagaimana? Ya. Kayaknya Pak ini, ya Pak Wahyudi. Kalau menurut saya, ya umat Islam ini kan mayoritas. Iya mayoritas. Kemudian di saya. Kekuatannya juga besar, potensinya besar ya. Saya kira mesti juga memiliki kepercayaan diri yang besar juga. Iya. Saya melihat kalau dari beberapa rekomendasi misalnya ingin bikin BPJS syariah atau mungkin semacam BUMN syariah dan sebagainya, itu kan menunjukkan kurang percaya diri menurut saya. Itu maksudnya ya. Jadi kenapa tidak memperkuat dan mengoptimalkan potensi yang ada dan tidak ini kan maunya mendompleng ke program-program pemerintah yang sudah ada sebenarnya. Atau apalagi kalau disebutnya BUMN syariah, ya itu kan mendompleng ya. Jadi kan mestinya kan dengan potensi yang ada itu juga lebih percaya diri. Yang dan Pak Yudi maksudnya apa, program yang eksklusif gitu ya? Enggak, yang bisa di-create sendiri. Di-create melihat sendiri. Potensi yang cukup besar itu bukan hal yang mustahil untuk bisa mewujudkan keinginan untuk memperkuat peran umat Islam ya, baik dalam politik, gini ekonomi maupun membayangkan gini loh Pak, ini karena Kongres Umat Islam tempat berhimpunnya potensi-potensi besar umat Islam, tokoh umat Islam, dia harusnya mempunyai posisi tawar. Jadi kalau Muhammadiyah yang punya agenda, NU punya agenda, MUI juga punya agenda, tapi ini dipersatukan. Harusnya kan ini sesuatu yang bisa ditawarkan kepada pemerintah atau apa gitu. Saya kira ini mungkin yang menarik buat media gitu. Kalau begitu dia selesai tapi seperti forum riungan pokoknya, ya itu tadi mungkin yang mungkin saya, kenapa saya melihat ada yang kurang, misalnya begini. Ketika kita bicara bahwa tema ini adalah penguatan ekonomi misalnya ya. Saya tidak melihat ada wakil pengusaha-pengusaha muslim misalnya ya. Pengusaha-pengusaha tidak muslim. Tidak menonjol gitu. Mungkin ada satu dua tapi tidak menonjol dan tidak diekspos gitu. Yang disebutkan wakil-wakil ormas-ormas Islam, wakil majelis ulama, wakil pondok pesantren, wakil universitas-universitas Islam. Tetapi wakil dari pengusaha-pengusaha muslim terkenal misalnya, kan ada Abu Rizal Bakri, ada Hairul Tanjung, ada siapa? Erick Thohir ya. Erick Thohir ya. Ya, siapa lagi banyak lah. Banyak. Kenapa mereka enggak diajak bicara? Kenapa enggak diberi forum gitu? Ini kan forum yang sebenarnya sangat bagus ini. Itu kurang saya menurut saya begitu ya. Nggak tahu teman-teman yang soal lain. Soal mekanisme tindak lanjut rekomendasi tadi, salah satu pelaksananya adalah ormas yang itu yang berkembang ya, karena formula penyatuan wadah seperti MIAI dulu hasil kongres pertama Majelis Islam Ala Indonesia kemudian Masyumi, penyatuan wadah itu diragukan bisa terwujud, nanti akan muncul polemik baru dan seterusnya. Jadi yang Pak Din pernah menyarankan model apa itu kulun ya malu ala syakilatih mengikuti bahwa masing-masing ormas bekerja sesuai dengan core bisnisnya, sesuai dengan segmennya, yang punya basis warga di desa dan mengelola pemberdayaan desa, yang di kota ya di kota, itu lama-lama kan bisa bila bisa dikonsolidasi kan menjadi puzzle yang saling memperkuat. Jadi ini bisa menjadi model rekomendasi ke depan dan kuncinya adalah di forum yang menjadi badan pekerja tadi, bagaimana secara berkesinambungan menciptakan wadah untuk satu sama lain bisa interaksi. Ini di bidang, bisa di banyak bidang termasuk politik misalnya. Di politik juga opsi untuk membentuk partai tunggal sudah tidak lagi jadi pikiran, tetapi tidak bagaimana pikiran. Satu sama lain kemarin elit-elit parpol Islam hadir juga loh Pak. Ya, hadir PKS, PKS, P3, PKB. PAN tidak hadir, PKB tidak hadir, P3 PKS. Tidak diundang. Tidak diundang. Nah, itu kan berarti bicara tentang politik tapi stakeholder politik tidak dilibatkan. Gimana ini, Pak? Dilibatkan tetapi mereka tidak waktu hadir. Waktu prakongres ada acara di MPR itu kerjasama dengan P3 kalau nggak salah. Malah nggak diundang ketika kongres. Karena begini, kalau mewakili P3, panitia kan bingung juga. P3 yang karena mana? Ada dua. Karena pas lagi kondisinya tidak ini ya, tidak. Bisa dimaklumi. Tapi sayang sekali misalnya PAN tidak hadir, PKB tidak hadir. Yang bisa memanfaatkan ini justru PKS. PKS hadir. Kenapa saya bilang memanfaatkan?
karena ketika PKS atau partai-partai Islam itu dihujat dalam tanda kutip ya oleh Umar kenapa begini begitu, dia bisa melakukan pembelaan diri. PKS yang membaharkan itu dia melakukan pembelaan diri, sementara PAN dan PKB ya karena gak ada waktunya, tidak ada yang membela dia itu. Padahal kan kesempatan itu, kesempatan bagus. Jadi kalau bagus. Pak Asrori tadi bilang kan ini tema pokok mengenai masalah politik, kalau Pak Asrori melihat gak itu apa hasil dari kongres ini yang berkaitan dengan politik, apa sih yang nanti akan di arus pikiran yang berkembang diantaranya adalah mencoba untuk lepas dari tidak sekedar jalur parpol dalam memperjuangkan aspirasi umat. Jadi dikembangkan juga jalur-jalur di luar parpol setelah muncul sekian kritik terhadap performa parpol Islam, gitu ya. Jadi ada upaya, ada misalnya gambaran pada saat pemilu masa Islam ini dikapitalisasi menjadi suara, tetapi ketika pengambilan policy kemudian diabaikan. Yaudah, perlu dikembangkan perjuangan politik umat Islam itu di jalur-jalur juga non parpol non negara. Ini objeknya ormas itu. Ada evaluasi nggak terhadap apakah pemilu 2014 gitu dilihat dari kepentingan umat Islam gitu cukup terakomodir atau seperti apa kemarin melihat? Nggak kan ada, kemarin ada juga suara-suara pemain mengatakan dalam agenda politik Islam itu tetap termarginalkan pemainnya. Ada kritik keras dari Bahtiar Effendi. Keras dari Partai Islam bilang gini, Partai Islam itu seyogianya bukan pelengkap. Janganlah menjadi pelengkap Partai Islam itu. Jadi dia pemeran utama. Jadi misalnya begini, ketika partai-partai Islam suaranya di parlemen itu dikumpulkan menjadi satu, cukup untuk presiden threshold, kenapa tidak mencalonkan presidennya gitu? Kenapa dia terfragmentasi di beberapa kubu? Tentu di situ pun sekadar nempel, sekadar pelengkap saja. Itu kritik yang cukup keras itu. Kritik, tapi apa tuntutannya Pak? Agenda apa? Kalau begitu gimana rekomendasi dari kongres ini gitu terhadap bidang politik? Itu saya kira agak sulit ya. Sulit, karena ya? Meskipun partai-partai Islam ini banyak, tapi kan variasi kalau dibilang ideologi atau alirannya itu tidak satu. Ya, mungkin kalau dari yang menyebut asas Islam, kemudian ada yang menyebut nasionalis, asas Pancasila, atau yang lain ya, atau dari kanan ke kiri misalnya, Islam kanan, Islam kiri gitu kan, itu juga sebuah varian yang tidak mudah untuk disatukan. Kemudian apalagi kalau sudah terlibat pada kepentingan, pada kursi, itu juga hal yang susah. Saya kira kalau misalnya gagasan untuk memperluas saluran aspirasi politik, itu menurut saya bagus juga. Jadi tidak harus terpaku pada partai politik. Karena memang partai politik itu kan semakin menurun tingkat kepercayaannya di mata publik ya, bukan hanya kasus Indonesia, mungkin di negara lain juga, dan munculnya gerakan sosial, lembaga swadaya masyarakat itu kan salah satu imbas dari menurunnya kepercayaan terhadap partai politik atau saluran-saluran politik resmi gitu. Saya ada catatan untuk pertanyaan Pak Usman evaluasi dulu kemarin, yang saya lihat ditonjolkan di rekomendasi bidang politik adalah pentingnya kaderisasi dan pendidikan politik. Jadi di antara gagalnya Partai Islam Bersatu mengunculkan figur karena dirasakan krisis figur yang kompetitif. Bandingkan dengan awal 2009 ketika presidennya saat itu Ketua Umum PBNU, Ketua MPR-nya mantan Ketua Muhammadiyah, Ketua DPR-nya mantan Ketua Umum PBHMI, itu kan dianggap sebagai success story kaderisasi umat. Situasi itu tidak terjadi di 2014. Dua capres yang di papan atas ini bukan dalam tanda petik kader umat. Karena itu kemudian ke depan ditekankan kaderisasi harus diseriusin ini ke depan. Yang harus melakukan muncul kaderisasi siapa itu? Itu diperluas tidak hanya partai tapi ormas, bahkan perguruan tinggi, pesantren, dirinci semua. Gitu. Dan masuk juga ke dalam apa namanya? Keputusan. Lembaga-lembaga yang ada di yang di apa di Republik ini pemanya yang di birokrat yang di mana betul. Juga itu. Kan ruang promosi itu kan sekarang terbuka, misalnya kemarin yang ditanjulkan kepala daerah dari Banyuwangi itu kan juga mantan ketua salah satu ormas kepemudaan Islam gitu ya. Itu kan wujud proses promosi kepemimpinan umat. Oke, Pak. Asrori, kita akan lanjutkan pemirsa.
perbincangan semakin menarik dan kita akan lanjutkan setelah yang satu ini. Pemirsa, kita akan kembali membincangkan tentang Kongres Umat Islam. Pada sesi kali ini kita akan memperdalam sekaligus menyimpulkan bagaimana sih Kongres Umat Islam ini ke depan. Dan berikutnya kita juga ingin, karena ini forumnya jurnalis, kita ingin Kongres ini bermakna dan itu dilihat dari bagaimana gema atau gebiar pemberitaan dari kongres ini. Pak Wahyudi mungkin ini yang orang konsultan ya, PR ini. Yang pertama, saya kira kongres ini sudah berjalan sampai 6 kali sudah hal yang bagus. Artinya sudah bisa menyatukan umat Islam ya, secara representatif juga. Kemudian yang penting kan tindak lanjutnya apa, gitu kan. Nah, menurut saya yang diperlukan itu ada suatu lembaga atau person mungkin apa semacam bisa panitia itu atau apa yang bisa menyatukan potensi dan memediasi potensi-potensi itu sehingga bisa terwujud menjadi suatu hal yang bermanfaat secara real bagi umat gitu ya. Kemudian untuk memperbesar gaung saya kira perlu menggandeng media. Sekarang memang eranya era media, apalagi dengan sistem pers bebas yang ada di Indonesia ini, peran media cukup besar. Nah, saya lihat yang saya amati kayaknya tidak dikembangkan media-media partner dalam kongres itu. Mungkin yang kalau salah tolong dikoreksi, tapi saya tidak merasakan melihat itu peran adanya gitu. Misalnya ya? Bisa menggandeng media partner baik dari televisi, surat kabar, radio maupun media online ya sebagai media partner yang bisa mengangkat forum Kongres Umat Islam ini menjadi perhatian publik, menjadi isu publik ya kan. Misalnya acara-acara yang seperti kontes-kontes kayak gitu bisa aja rame. Bisa rame ya, kan ada media partner biasanya ya, dan betul. Itu kaitannya dengan sponsor juga sebenarnya ya, jadi dengan ada media kemudian ada sponsor yang mendukung itu bisa menjadi sebuah acara yang besar dan besar. Menjadi perhatian publik. Pak Asrori, kalau dilihat dari tokoh yang datang, dibuka oleh Wapres, ditutup oleh Presiden ya, dan kemudian ini kan suasana kan lagi revolusi mental gitu. Ini gema kongres ini ada nggak suasana revolusi mental di dalam Kongres Umat Islam ini? Atau sebetulnya nggak dirasakan gitu? Tidak secara spesifik kekuatan revolusi mental. Jangan tidak disinggung sama sekali. Ya ini malah kesan saya itu tadi respon atas dinamika terkini dan terutama pasca pemilu 2014 itu. Iya. Nah, ke depan kalau kongres ke depan itu menjadi ditunggu-tunggu publik, saya kira salah satu kuncinya betul tadi adalah di seberapa performa badan pekerja atau majelis syuro yang menindaklanjuti hasil-hasil kongres ini bekerja. Kalau situasinya seperti 5 tahun yang lalu, bisa jadi nuansa skeptis yang juga letupan-letupan itu muncul. Misalnya percuma kita kongres sekarang kalau situasinya apa yang terjadi 5 tahun lalu tidak ada perubahan. Kalau ini nanti tidak
tidak bekerja sesuai dengan harapan juga akan susah. Kedua, saya kira partisipasi. Yeah. Karena ini Kongres Umat Islam, partisipasi elemen-elemen terkait, misalnya ormas Islam, agar mereka merasa dilibatkan dengan masing-masing misalnya menggelar event-event pra-kongres, yeah, atau masing-masing merumuskan agenda-agenda yang betul-betul fundamental umat, jadi tidak hanya abstrak tetapi juga terkait langsung dengan kebutuhan dasar umat. Kalau itu digalakkan dalam misalnya 2 tahun menjelang kongres, itu semaranya akan dapat, saya kira. Yeah. Yang ketiga, saya berharap misalnya dalam 5 tahun ke depan ini ada kejutan-kejutan atau terobosan yang sifatnya tidak lanjut dari kongres ini, misalnya seperti yang dilakukan Pak Din Samsudin dengan jihad konstitusinya. Jihad konstitusi. Ya, melakukan uji materi pada undang-undang yang dianggap tidak berpihak kepada kepentingan rakyat. Ini kan contoh perubahan. Perubahan. Dan itu berhasil. Dan itu berhasil gitu. Dan itu ada tindak lanjut. Kalau event atau terobosan sekarakter ini, ya dalam 5 tahun ke depan itu terjadi, saya kira kongres nanti akan ditunggu-tunggu. Orang akan memberikan harapan lebih pada kongres dan menitipkan harapannya di kongres itu, saya kira. Kalau Pak Imam gimana, Pak? Melihat, ya, saya ingin juga Pak Imam bisa dibandingkan kongres-kongres sebelumnya gitu dengan yang keenam ini. Apa sih yang kira-kira berbeda gitu, dan ini seharusnya yang jadi apa perhatian pemerintah umpamanya? Saya kebetulan inilah kongres umat Islam pertama yang saya ikuti. Full. Sebelum saya belum. Kalau Pak Surodi kayaknya sebelumnya udah. Iya, 3 kongres ini ngikuti. Tapi ada catatan-catatan saya begini. Ini kan disebut kongres umat Islam. Iya, iya. Ada beberapa elemen yang tanda kutip protes ya, lalu disampaikan kepada saya. Ketika mereka tahu bahwa yang diundang adalah pimpinan-pimpinan organisasi Islam, dia bilang ini kongres umat Islam apa kongres organisasi-organisasi Islam gitu. Artinya mereka mempersoalkan representasi. Representasi gitu, ya. Representasi elemen-elemen. Walaupun masyarakat. Sultan-sultan ada hadir ya. Masih ada bagian-bagian yang belum terbawa. Tadi saya katakan juga misalnya contohnya mana sih wakil dari tokoh-tokoh pebisnis atau tokoh-tokoh pengusaha gitu. Misalnya termasuk itu. Ini kalaulah kemasan atau citra umat Islam itu belum terungkap, apa belum tercuat gitu. Ada enggak representasi dari masyarakat pers gitu ya? Masyarakat pers. Lalu ada ini, saya ingin menggarisbawahi begini. Tadi ada kaitannya dengan regenerasi atau apa sumber rekrutmen kepemimpinan bangsa ya. Kan itu bisa datang dari kaum pengusaha, bisa datang dari kalangan pendidikan, bisa dari kalangan macam-macam lah. Bisa juga dari pers. Pak Adam Malik adalah tokoh pers misalnya kan? Iya. Tetapi yang menarik begini, zaman dahulu di awal masa kemerdekaan itu, para tokoh-tokoh bangsa itu rata-rata berasal dari dunia pendidikan. Pernah menjadi guru, pernah menjadi pendidik. Bung Karno pernah menjadi pendidik, menjadi guru. Agus Salim, Cokroaminoto, Maman Nasir. Jiwa mendidik itu penting besar memimpin gitu. Kenapa? Karena seorang guru kan seorang yang digugur dan ditiru. Jiwa keteladanan. Nah, coba bedakan dengan sekarang, misalnya para tokoh-tokoh partai adalah para pengusaha. Apa dalam tanda kutip pedagang. Tidak salah. Tentu tidak salah, cuman juga kurang menampilkan keteladanan. Saya khawatir justru nanti ini perpolitikan Indonesia dikuasai oleh para mereka yang berduit. Maka ini perlu ke depan menjadi bahasan dari majelis ya, majelis apa tadi? Majelis suro atau para pekerja. Pointers-pointers atau hal-hal yang perlu diinventarisir untuk dipecahkan bersama. Jadi ini mungkin Pak Surodi karena pernah ngikuti ya. Yang mengoperasionalkan rekomendasi dari kongres ini, apakah lewat Majelis Ulama, ormas-ormas Islam, atau kongresnya ada kelembagaannya, atau memang kalau selama ini nggak ada lembaganya, apa diperlukan lembaga gitu sehingga supaya jelas lah ya gitu ya dari kongres ini. Selama ini dibentuk badan pekerja itu dan badan pekerja ya. Bola itu memang di MUI. Iya. Yang jadi badan pekerja ini. Pak Din kemarin pas habis acara di Jumpa Pers juga menegaskan badan ini jangan sesuatu yang terpisah dari MUI. Nanti akan memunculkan situasi yang tidak sehat, semacam tandingan rivalitas. Jadi tetap dalam koordinasi MUI. Jadi kemudian ya MUI saya kira yang akan menentukan bagaimana performa ini ke depan. Bicara tentang perbandingan dengan masa lalu, kalau boleh ini sedikit, saya kira yang khas di sekarang ini
setidaknya dua poin, yaitu tadi pelibatan sultan-sultan tadi. Ya. Ini penting untuk peneguhan kekhasan Islam Nusantara dengan segala karakteristiknya tadi yang akomodatif terhadap kultur lokal yang khas Indonesia. Yang ini juga sekarang ditunggu-tunggu oleh masyarakat Muslim di terutama kawasan-kawasan minoritas ya, seperti Eropa, Amerika, wajah Islam yang tidak marah-marah tapi yang ramah lah gitu, istilah Pak Bambang Pranowo. Yang kedua adalah menampilkan kepala daerah kader umat. Kepala daerah umat ini kan juga model lain promosi khas kepemimpinan di era beberapa tahun terakhir kan. Kita tahu presiden kita sekarang ini kan juga produk pilkada kan. Ya apa tadi Pak Asrori bilang apa perlu ada kader-kader ya. Ya. Harusnya ini yang bisa dilakukan gitu. Ya ya. Jadi kemarin kan kepala daerah dari Sumatera Utara Pak Gatot itu ya. Pak Gatot hadir ya gubernur ya. Banyuwangi kemudian satu lagi yang saya dengar itu Bojonegoro semula. Di Gubernur Jawa Barat hadir. Tapi tidak sebagai Ya. Kalau saya kira badan pekerja ini udah bagus ya. Kemudian yang perlu dilakukan saya kira perlu menggandeng profesional-profesional. Ya, karena dalam segala hal ya, itu segala bidang gitu. Kalau misalnya ini hanya berasal dari ormas Islam atau mungkin dari MUI gitu kan mungkin variasi profesionalismenya mungkin tidak terlalu luas ya latar belakangnya gitu kan. Nah, dengan menggandeng profesional dari berbagai latar belakang dan nanti badan pekerja sebagai semacam koordinator itu akan bisa memberi dampak dan keberhasilan yang lebih luas saya kira. Sedikit Pak apa Pak Suri, Pak Imam juga kemarin itu ada apa namanya semacam evaluasi gitu apa yang sudah dicapai oleh umat Islam gitu ada nggak Pak selama 5 tahun terakhir gitu. Kalau di bidang pers saya bilang di bidang media gitu kan ini Muhammadiyah sudah ada TV, MUI sudah ada TV, tapi sebetulnya dibandingkan dengan media-media yang ada umat Islam masih kalah dalam hal media gitu ada Pak. Ya yang muncul adalah di permukaan bicara-bicara tadi contohnya misalnya keterpurukan dalam bidang politik kan ada itu disampaikan juga di bidang ekonomi. Ada sampaikan juga. Tapi ada keinginan untuk lebih meningkatkan gitu. Justru ya, justru memberi catatan namanya tema dari koordinator ini adalah penguatan sosial, politik, ekonomi, budaya. Justru tampak di situ. Ya. Kita kan berangkat dari tema itu. Pemirsa, TV-mu yang cerdas mencerahkan sangat banyak sekali yang perlu dicatat dari apa yang diselenggarakan oleh kumpulan dari tokoh-tokoh Islam, pemuka-pemuka Islam, organisasi Islam, bahkan sultan-sultan yang punya akar sejarah Islam. Kongres Umat Islam sudah digelar 6 kali dan akan ada 7 kali nanti 5 tahun lagi dan akan seterusnya. Tapi kalau dilihat dari perspektif media, ini kita merasakan masih kurang gebiarnya. Dan saya kira seperti saya katakan tadi Pak Imam, Pak Asrori, sebetulnya umat Islam sudah melangkah, saya bilang sedikit maju ya. Majelis Ulama Indonesia, Muhammadiyah, NU, mungkin juga ormas-ormas Islam yang lain sudah memiliki media televisi. Tapi kalau media pers saya kira masih 1-2 yang dikenal. Tapi mungkin 5 tahun yang akan datang harusnya Kongres Umat Islam ini punya gebiar yang lebih luas dan ini perlu saya kira semua pihak gitu yang berkepentingan dengan kemajuan umat Islam memberikan penguatan yang benar-benar mungkin Pak Imam bisa mengambil kata satu kata Pak apa yang penting dari Kongres Umat Islam ini. Yang penting adalah perlu persiapan yang lebih awal ya sehingga ada demam kongres perlu demam kongres. Demam kongres ini tidak terasa sekurang-kurangnya kurang terasa inilah yang kemudian diinisiasi oleh teman-teman di Jogja lewat Universitas Islam Indonesia dan kami di Jakarta melakukan seminar-seminar tapi itu kan tidak cukup mestinya perlu ada gebiar budaya misalnya dan lain-lain. Kalau Pak Asrori apa Pak Asrori yang 1-2 yang harus gebiar dari Kongres Umat Islam. Setuju dengan Pak Imam. Yang lain adalah
tim perumus dan pematerinya betul-betul matang sehingga produknya ini kena gitu ya, punya daya tendang gitu dalam persepsi publik, tidak hambar gitu. Jadi persiapan yang matang oleh tim yang expert dan kemudian skenario perbincangan di dalam sidang itu juga dalam monitor. Pak, ya. Pak Yudi, ya di era informasi dengan sistem pers bebas sekarang ini, saya kira upaya untuk menggandeng media sebagai salah satu strategi komunikasi itu menjadi sangat penting. Ya. Saya kira okay. Itu. Terima kasih Pak Imam, Pak Asrori dan Pak Wahyudi. Pemirsa, demikian bincang-bincang kita dalam forum Indonesia Jurnalis Forum yang membincangkan Kongres Umat Islam, dan sampai ketemu dalam program dengan acara yang menarik. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih.